habis mandi sudah ambil wudhu, sudah wazan. Pas saya keluar, sudah. Pas baru keluar tiga langkah, goncangan luar biasa. Sama dengan dokter RSCM, ada 4 dokter. Bersama dengan 10 tim relawan PLN, kita hadir di Palu dalam rangka untuk menyelenggarakan sebuah program bakti Palu. Kerjasama antara RSCM dengan PLN sudah terjalin 2 kali untuk 2 area bencana. Namun kali ini terasa spesial karena di Palu ini kita memberikan dukungan khusus untuk psikososial bagi karyawan PLN dan keluarganya. Terima kasih atas tim CSR dan dokter dari RSCM atas kegiatan trauma ini yang sangat membantu. Harapan kami bahwa kerjasama ini akan terjalin dengan baik dan akan ada tindak lanjut sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kerja bagi karyawan PLN dan keluarganya. Terima kasih kepada PLN atas kunjungannya hari ini kepada siswa-siswi SDN dan SDN Ukes Balanua. Harapan saya semoga PLN semakin jaya, semakin baik dalam pelayanan khususnya untuk masyarakat Kota Palu. Orang yang pernah jatuh kemudian bangkit lagi itu jauh lebih kuat daripada orang yang belum pernah jatuh. Palu kuat, Palu bangkit. Palu kuat, Palu bangkit.